all purple vest. He's the imposter. Oh, defeatnya, what the hell? The picture. It's Jabibi, it's Jabibi, it's Jabibi, it's Jabibi, believe it, believe it, believe it. I balik lagi sama gua Bang Udin. Oke, kali ini gua bakal reaction video lagi, dan di sini gua bakal reaction video Among Us karena lagi rame banget, dan di sini gua bakal reaction video meme atau funny moment dari Among Us. So, jadi bagi kalian yang belum nonton Among Us, gua juga kalian bisa langsung cek aja ada di atas nih. Kalau enggak kalian bisa langsung aja cek di channel gua ya. Let's go. Dan ini ada beberapa cuplikan dari gua main Among Us bersama teman-teman 8 bit gua. Nih. Ya, sudah 3. Oke. Jadi gua di sini jadi imposter ya. Tapi jujur gua masih pertama kali ini gua main sama anak-anak. Jadi ini tuh gua pertama kali main sama anak-anak Free Fire, dan gua enggak ngerti cara sabotase. Jadi gua enggak tahu tuh sabotase fungsinya apa. Pokoknya kayak baru main langsung udahlah, yang penting ngekill 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 ngekill. Jadi gua kayak belum tahu cara mainnya. Mungkin next gue bakal lebih belajar lagi dan baru gue mainin gamenya, karena ini benar-benar kayak nggak mau langsung gue record tadi ya, cuman ini menurut gue ada momen lucunya, jadi gue jadiin konten dan langsung kita lihat lagi ya. Jadi gue mau bunuh JLB. JLB anjing, JLB tono. Gue mau bunuh Imba tadinya, terus ada JLB. Oh my God. JLB gue babat. Ini dia. Tiba-tiba ada Mojil, ada Gimang, ada Deandra. Udah langsung abis gua. Abis. Da-da-da-da-da-da-da. Abis langsung. Nah ini udah ada di YouTube gue, langsung kali cek aja yang belum nonton ya. Oke, langsung aja kita masuk ke video yang pertama, let's go. Oke, ini dari Home Alone ya. Dari Home Alone gak tuh? Iya, ini yang main Home Alone maksudnya. Oh, ini imposternya. Bisa ngedit aja, nyet-nyet. Imposternya yang penjahat ya ternyata guys ya. Oke guys, kita langsung masuk ke video selanjutnya, let's go. Oke, ini dari The Caption Fantasy. Aing jadi editor berkelas, aing. Ada ahlok ini. Aduh, mau dibunuh ini malah ngedugem bareng ini. Ayo next video selanjutnya. Oke, di sini dari Among Us Plays, kita bisa lihat dulu ya. Anjir, ditutupin dong mayatnya. Emang dia nggak bisa nge-report ya? Seharusnya kan report si item nyala. Tapi bener-bener jago sih ditutupin sama imposternya. Wah, GG ini bisa gue ikutin sih. Anjir. Gak ketahuan lah itu ya. GG sih. Ditutupin lagi sih anjir. Ya. Wah gila. Jago dia. Jago menutupi kesalahan. Wah ini masih. Udah pasti dia, gue yakin dia jago fitnah juga. Ayo kita next lagi, let's go. Di sini dari The Caption Fantasy lagi ya. Ya.
Oh, di fitnah. What the hell? Aduh. Benar. Yang lihat dia, yang dituduh dia, ya namanya juga game fitnah gitu. Enggak fitnah, enggak gege. Yang jago tuh di sini, yang jago ini, yang bisa dibilang jago tuh yang bisa menyusun kata-kata untuk mempercayai omongan dia itu paling jago, guys. Kemarin tuh gua masih terpatah-patah mainnya. Pertama gua enggak bisa make skillnya. Kedua gua ngomong di cut terus. Ketiga ketika gua udah dikasih kesempatan ngomong guanya ngomong enggak belepotan udah selesai abel udah. Auto, kalau itu auto diincer kalau gitu. Oke, next. Aduh, ini kok apa nih? Anjing bucin aja ini sekolah. Kasian nih. Kasian deh lo sama tengkorak. Next. Mungkin jodohnya udah gak ada. Udah mati pas bayi. Oke, okay. Kita next lagi ya dari Among Community. Ah, ini mah gua tahu nih. Gua tahu, udah sering banget dibuat ini. Jadi dia nempel. Tapi di GG sih, ini settingan sih, tapi sumpah. Ini. Udah abis. Auto terbang sih ya ke luar angkasa sih ya, boy. Oke, okay, next lagi guys. Ya elah, kenapa sih? Anjing, malu gua. Ada bapak-bapak mau lewat ntar lagi. Udah apa, mau main TikTok di rumah aja, gak tau ngapain di luar gini kan. Pertama membahayakan diri lu, kedua mempermalukan diri lu. Anjing ada paparazi anjing. Ayo next, ada di sini dari Haleo. Cowoknya tutup muka. Lagi ngapain sih lagi pacaran gitu? Sempet-sempetnya bikin TikTok sendiri gitu. Alah si Abo itu malu banget jadi cowok. Sumpah gue kan jadi cowoknya gue tinggalin pulang sama gue bodo amat. Gue kasih duit Gojek, lu naik Gojek aja anjir. Udah alak cowok lagi. Ya Allah, liat tuh dia. Cowok gue hidupan teh. Udahlah seralu dah, seralu yang pacaran dah. Next. Ya di sini dari Aurece viral. Ini enggak semuanya Among Us ya, guys. Oh, ini gua tahu pasti piringnya diambil. Ada alak. Ada alak. Agak ada alaknya temen kayak gini tuh. Udah kita tuh kayak masak mie gitu, udah penuh perjuangan gitu kan. Terus mau dinikmati dengan nikmat gitu. Tiba-tiba digituin kayak kenikmatannya tuh hilang. Apalagi sampai minyak jatuh ke lantai udah ribut tuh, yakin gue. Eh, next. Ketika anak ada potensi bermain game Among Us. Guys, I'm about to present y'all a screenshot that will completely invalidate all the evidence right now. Where's the picture? Gila, fitnah level Photoshop nih yang paling menyakitkan dan mematikan anjir. Bener-bener gila, niat banget dia. GG sih. Untung jago ya, anak Photoshop tuh udah lihai untuk yang ngedit-ngedit kayak gitu mah ya. Tapi itu licik anjir. Di screenshot ditaro di Discord chat anjir. Licik, fitnahnya licik anjir. Fitnah ini ya, fitnah apa level Photoshop tuh emang menyakitkan anjir. Oke lah, next lagi. Ini dari ini. Itram, bu, percaya sama gue demi Allah. Curang banget. Main kayak ginian bawa demi Allah. Udah gak seru sih. Curang pakai demi Tuhan, jir. Di kafeteria, di komu gue. Nah, asli kan Allah Akbar.
Gak seru, semua orang-orang ini gak usah ditemenin anjir. Main game kayak gini bobo nama Allah anjing. Udah gak seru. Udah, next. Asupan meme fresh. Citi Sara tuh. Anjing. Cheatering, emang udah ada cheater ya, parah ya sekarang ya. Gila semua game dicitin sama, gue nggak tahu sih siapa yang ngecheat, nggak tahu orang luar, nggak tahu orang Indo ya kan. Cuman ya udah sih game for fun gini dicheat, jadi kayak apa sih gitu. Kayak lu tuh caper banget cowok. Oke lah, next. Ini video terakhir dari Aurecha.viral. Udah. Udah selesai kalau udah kayak gini. Oke lah guys, kayaknya kita aja video dari gua, dari meme apa nih, Among Us. Jadi bagi kalian yang punya meme-meme tentang Among Us lagi, kalian bisa tag ke gua aja. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram gua, bisa di follow dua aja. Kalau misalkan kalian punya video lucu juga, nanti kita bakal reaction-reaction lagi. Dan kayaknya besok gua bakal reaction editor berkelas. So bagi kalian yang punya editor berkelas, langsung aja tag ke gua pakai hashtag editor kelas Bang Udi atau hashtag quarters Bang Udi ya. Karena editor berkelas Bang Udi udah rame banget, udah sampai 350 ribuan kalau enggak salah. Jadi takutnya ada beberapa bagi kalian yang belum apa ke reaction dari gua, coba pakai hashtag ini ya. Coba gua cek dulu quote apa ya, gua lupa, quarters Bang Udi kok enggak salah. Quarters Bang Udi. Apa ya? Lupa gua. Quotes Bang Udi. Apa ya, gue lupa ya. Ntar gue taruh di Instagram deh. Bagi kalian yang mau tag-tag yang quotes, nanti kalian cek aja di Instagram gue. Gue taruh story untuk gue minta quotes dari kalian. Oke, okay? Dan mungkin itu dulu video dari gue. Bang Udi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.